Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Aurna Kurniawan, kelas 2 Usman. Membaca buku cerita Aku Sayang Allah. Sali bersama ayah dan ibu pergi ke kebun binatang. Wow, leher jerapah panjang sekali, kata Sali kagum. Subhanallah, kata ibu. Kalau lihat jerapah, bilang subhanallah ya bu, tanya Sali. Kita mengucapkan subhanallah kalau melihat semua ciptaan Allah yang indah. Bukan hanya jerapah, kata ibu menjelaskan. Subhanallah, gajah ini besar sekali, bu, teriak Sali ketika melihat gajah. Ibu tersenyum. Tiba-tiba, balon gas Sali lepas. Ayah, balon gasnya lepas, teriak Sali. Innalillahi, kata ayah sambil langsung berusaha meraih balon Sali. Balon terus terbang, Sali mengejar balon itu. Tetapi tiba-tiba kaki Sali tersandung batu. Aduh, kata Sali. Masya Allah, hati-hati Sali, kata ibu sambil membantu Sali berdiri. Akhirnya balon tersangkut di pohon. Ayah meraih balon dengan menggunakan sebatang kayu. Alhamdulillah, kata ayah. Ibu dan Sali gembira. Bu, liburan nanti kita ke kebun binatang lagi ya, kata Sali. Insya Allah, kata ibu. Kok insya Allah sih? Yang pasti dong, bu, kata Sali. Sali, manusia itu tidak bisa memastikan keinginan kita bisa terlaksana kalau Allah mengizinkan, kata ibu. Ya, nanti kita ke kebun binatang lagi ya, tanya Sali. Tentu asal Sali berjanji lebih rajin mengaji, kata ayah. Insya Allah, jawab Sali. Mantap, ayah dan ibu tersenyum bangga. Hari sudah sore, kita pulang yuk, ajak ayah. Ayo, jawab ibu dan Sali. Tapi kok ayah tidak pakai sepatu, tanya Sali. Astagfirullah, ayah baru ingat sepatunya tertinggal. Sali dan Saliha sangat sayang sama Allah. Apapun yang terjadi, mereka selalu menyebut nama Allah. Nah, teman-teman, ada yang tahu apa yang diucapkan Sali saat terjatuh? Apa ya yang diucapkan Saliha saat senang diberi apel oleh Bobby? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.